Saya Nur Adila binti Hashim akan menerangkan tentang pembiakan seks perkembangan dan pertumbuhan dalam manusia dan haiwan bab 15. Standard pembelajaran pada video ini ialah 15.74 menganalisis fasa pertumbuhan dalam lengkung pertumbuhan sigmoid manusia dan haiwan. Mencerakinkan lengkung pertumbuhan berbentuk tangga bagi haiwan berangka luar. Fasa pertumbuhan dalam lengkung pertumbuhan sigmoid manusia dan haiwan. Lengkung pertumbuhan kebanyakan organisma menunjukkan corak yang sama, iaitu sigmoid S. Pertumbuhan berlaku secara beransur-ansur dan selancar. Pertumbuhan diukur menggunakan parameter berikut, iaitu tinggi atau panjang, jisim kering, jisim segar dan isi padu. Parameter ini diukur pada satu jangka masa untuk mendapatkan lengkung pertumbuhan dalam bentuk graf. Lengkung pertumbuhan diperoleh dengan memperolehkan parameter pertumbuhan melawan masa. Terdapat 6 fasa dalam lengkung pertumbuhan. Baiklah, yang pertama, fasa permulaan. Kadar pertumbuhan adalah rendah kerana melibatkan pembahagian sel dan pemanjangan sel yang sedikit. Selain itu, ia juga merupakan satu fasa penyesuaian dengan sumber baharu yang wujud di persekitaran. Hai, nama saya Syamimi dan sekarang saya akan terangkan tentang fasa pertumbuhan pesat. Yang pertama, pada fasa ini, kadar pertumbuhan berlaku paling cepat. Yang kedua, pembahagian sel dan pemanjangan sel berlaku dengan sangat aktif. Dan yang terakhir, saiz organisma bertambah dengan cepat. Yang ketiga ialah fasa pertumbuhan perlahan. Satu, kadar pertumbuhan lambat dan berlaku pada kadar yang tetap. Dua, sel mencapai saiz maksimum. Tiga, sel mengalami pembezaan yang menghasilkan kerenceman sel. Fasa yang keempat ialah fasa matang. 1. Organisma mencapai peringkat matang. 2. Kadar pertumbuhan ialah sifar. 3. Kadar pembahagian sel adalah sama dengan kadar kematian sel. 4. Pembahagian sel berlaku untuk mengganti tisu yang rosak atau mati. Sekarang, saya akan terangkan tentang fasa penuaan. Yang pertama, pada fasa ini, segala kadar pertumbuhan adalah negatif. Dan yang kedua, organisma melalui proses penuaan. Yang terakhir, fasa kematian. Penuaan, penyakit, kekurangan sumber makanan atau ruang akhirnya menyebabkan kematian organisma. Saya Muhammad Anik akan menerangkan lengkung pertumbuhan berbentuk tangga bagi haiwan berangka luar. Serangga seperti belalang atau lipas mempunyai rangka luar keras yang diperbuat daripada kitin. Rangka ini tidak membesar selaras dengan pertumbuhan haiwan. Serangga dan haiwan berangka luar perlu menggantikan rangka luar yang lama kepada yang baharu untuk memastikan pertumbuhan berlaku. Proses penyalinan rangka luar untuk membolehkan pertumbuhan dan perkembangan berlaku dikenali sebagai ekdisis. Proses ini dikawal oleh hormon.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Kamal Syahmi bin Amir Kamal Karun ingin menerangkan mengenai proses edisi. Proses ini berlaku kepada serangga atau haiwan yang berangka luar. Pertama sekali, proses ini berlaku secara berkala. Selepas itu, pola pertumbuhan tidak selanjar dan membentuk tangga. Kemudian, bahagian mendatar pada graf menandakan pertumbuhan sifa. Peringkat ini dikenali sebagai instar. Kemudian, serangga berhenti membesar pada fasa ini. Seterusnya, garisan yang menegak pada graf menandakan pertumbuhan secara mendadak. Peringkat ini, nimfa. Serangga menjalankan edisis. Cukup menarik juga, serangga mengalami pertambahan saiz dengan cepat pada proses ini. Sebagaimana semasa edisis, rangka luar baharu terbentuk dalam rangka lama. Sumber penting dicernakan dan diserap ke dalam rangka baharu manakala bahan lain memecah dan disingkirkan. Selain itu, serangga menyedot udara supaya isi paru badannya bertambah sehingga rangka luarnya pecah. Selepas itu, proses pengembangan badan berterusan sehingga rangka luar baharu mengeluar. Di samping itu, proses ini berlaku sebanyak 5 kali sehingga mencapai kedewasaan. Akhirnya, peringkat antara edisi disebut instar dan serangga pada peringkat ini dikenali sebagai nimfa.